warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel YouTube Om Andre. Kali ini saya akan merekomendasikan mobil second berkualitas harga terjangkau buat teman-teman semua. Nah, kali ini saya main ke Marno Jaya Motor dan ditemani oleh ownernya langsung bareng Pak Haji Marno. Apa kabar Pak Haji? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat, alhamdulillah ya. Sehat. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga diberikan kesehatan. Amin. Dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebeli di sini ya Pak Haji. Betul. Ya? Oke. Okay. Nah Pak Haji, mungkin ada dari teman-teman YouTube Om Andre belum tahu nih alamat Marno Jaya Motor di mana sih Pak? Alamatnya terkenalnya sini Pak, Jalan Raya Tanjung Barat Lama. Nomor 148. Oke. Okay. Nah, atau dekat sebelah pom bensin Poltangan Pasar Minggu. Oh, dekat pom bensin ya, Pak ya? Ya, Poltangan ya, Pasar Minggu. Kalau sini yang baru terkenal nih Gedung Bav Finance. Gedung Bav Finance. Nah, atau klik aja Marno Jaya Motor di YouTube sudah ada. Langsung ketemu ya. Langsung ya. Oke, okay, nah, gampang banget teman-teman. Ya. Tulis di Google Map Marno Jaya Motor langsung ya, ketemu langsung, ya, Pak betul, ya. Betul. Oke, okay. Ataupun kalau teman-teman ingin janjian ataupun ingin nego-nego ataupun booking boleh ya, Pak ya? Boleh. Nomor ya. Telepon dan WA Pak Haji langsung berapa nih, Pak? 0812 siap 800 oke 4015 nomor lama itu ya nomor nah, lama ya, ya betul, siap betul, telepon ya. Dan WA aktif ya Pak Haji ya aktif terus aktif siap ya, lengkapnya betul, saya simpan di atas video dan di deskripsi teman-teman betul. Dan Marno Jaya Motor juga ada di sosial media sekarang nih ada di YouTube ya Pak ya ya lengkap ada udah 7 channel wah ada 7 channel ya, ya. Oke okay. YouTube ada YouTube wah banyak pokoknya banyak Instagram ada semua ada semua ya semua ada ya oke okay. Jadi update terbarunya ada semua di sana teman-teman ya, ya. Nah di Marno Jaya Motor ini terkenal dengan mobil-mobil yang terjangkau ya Pak ya betul terjangkau berkualitas lah kalau berkualitas. Seandainya ada yang kesleo yaitu memang nggak sengaja betul memang waktunya ya nah, anggapnya sedekahnya kurang oke <Okay. laughs> ya. Yang ya. Paling penting kondisinya siap pakai ya Pak ya betul oke okay. Nah, kurang lebih sekarang ada berapa mobil nih, Pak? Ini kurang lebih ada 27 unit. Ya 27? Kan? 27 unit. Ya kan, kemarin alhamdulillah. Pajak hidup. Terima pajak hidup, pajak ya? Hidup. Karena kebetulan saya beli dari langsung konsumen. Okay. Karena ngelihat juga di YouTube. Siap. Nah, gitu. Pokoknya ya kan? Mobil tinggal pakai ya, Pak ya? Ya, mungkin ada servis-servis. Mungkin lecet-lecet dikit wajar lah. Betul. Kalau mesin AC oke semua. Oke. Okay. Hmm, ya. 49 juta, pajak hidup. Pokoknya masih bisa dinego betul, ya, Pak betul. Ya? Betul. Oke. Okay. Di depan ini ada kijang apa nih, Pak? Paling depan, Pak? Kijang LGX. 2001 siap warna hitam oke okay. Ya kan warna hitam tuh mobil sih bagus ya kebetulan dulu berapa bulan lalu beli dari kita juga siap sudah dipasang audionya juga bagus audio sarung ada. Jok dalamnya baru ban baru pajak panjang bulan 9 oh tinggal pakai ya iya tinggal pakai mana okay. Harganya agak lumayan nih ya berapa tuh saya Pak? Buka harga 77 juta warna hitam ya AC-nya single atau double Pak? Double AC udah. Double ya AC LGX namanya okay. AC double power steering power door central lock oke okay. Pajaknya ya. Seperti apa Pak pajaknya? Mm-mm. Pajak 1,8. 1,8. Ya. Tapi pajak hidup ya, Pak hidup, ya? Hidup. Oke, okay. Pajaknya hidup dan mobil tinggal pakai ya, Pak ya? Iya, iya. Siap, selain Kijang LGX, ini ada Kijang. Siap, 31 juta bawa pulang Kijang Super, teman-teman. Ya, dua, ya. Oke, okay. Selain Kijang Super, di sini juga ada Kijang apa nih, Pak? Yang warna silver, Pak? LSX 2003. Sudah new model. Siap. Pajak panjang bulan 9 juga. Transmisi manual ya? Manual 1,8 bensin ya. 1800 cc bensin. Bensin ya. Oke. AC-nya dia single atau AC-nya double? AC-nya single. AC-nya single tapi ya. Tapi joknya sudah yang ke depan semua. Hanya bedanya itu AC single. Siap. Masih engkol. Oh, masih engkol nah, ya. Standar LSX namanya. Siap. Tapi kursi baris ketiganya ke depan sudah semua ke depan ya. Semua. Oke. Berapa Pak harganya, Pak? 67 juta. 67 ya. Juta. Ya, siap. Nego. Masih bisa dinego masih, ya, Pak ya. Masih 2003 tuh. Kalau pajaknya gimana Pak? Hidup atau enggak Pak? Hidup, bulan 9. Pajak hidup ya? Pajak per tahun kira-kira berapa Pak? 1,8. 1.800.000. Iya. Wah, terjangkau nah, ya pajaknya iya, juga iya. Ya. Betul. 60 jutaan langsung bungkus teman-teman. Kasih iya. Tanda jadi 1 juta atau 2 juta betul. Aja ya Pak tidak ya. Tidak jadi uang kembali kan. Tuh, iya. Tidak jadi uang dikembalikan teman-teman. Iya. Selain Kijang ini ada Katana atau Jimny? Katana, oh, Katana ya. Jimny Katana GX tahun 94. Mobil oke semuanya, ban besar. Siap. Cat baru, daleman masih orsinil, okay. Kaki-kaki oke semua, siap. Ya, bumper depan belakang sudah modifikasi, okay. Aslinya pun ada masih. Oh aslinya masih asli ada? Masih ada, siap. Ah, nanti bagi penggemar-penggemar terserah mau dibeli, kita bawain aja bagi yang beli. Per kita nanti ditimbang mula, ada harganya. Kalau beli mahal, iya. Orsinilnya. Jadi mau include sama orsinilnya juga bisa ya Pak bisa, ya? Bisa. Oke, okay. Berapa Pak dilepasnya Pak? Nggak usah mahal-mahal ini hanya untuk ngurangin nyawa. Ini kan awal tahun ya. Mm-hmm. Nah kemana akhir tahun? Alhamdulillah kita sudah
panen. Yeah. Ini awal tahun ya, biar panen lagi nih. Yeah. Kan mau deketi mau lebar ntar lagi. Betul. Itu nggak usah mahal-mahal, saya buka 475 aja. 47,5 juta yeah. Bawa pulang ya Pak bawa ya? Bawa pulang. Okay. Negonya serasang tipis. Nego. Bagi bapak-bapak tadi yang dari Kediri apa segala macam, cek fisiknya aja. Siap. Nanti insya Allah bensin bisa ditambahin. Nah itu teman-teman, cek dulu aja 47,5 juta dilepas teman-teman. Yeah. Mobil siap nongkrong ya Pak ya? Betul-betul, oke. Okay. Oke, okay, selain Jimny, di sini juga ada Kijang, apa nih Pak? Super atau Grand Pak? Kijang Super. Kijang Super. Tahun 95. Siap. Kebetulan mobil tangan pertama dari baru. Oke. Okay. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama kemarin dari waktu baru. Beli full orsinil, belum pernah dicet. Dalamnya pun orsinil, buku manual box semua lengkap. Oke. Okay. Jadi khusus bagaimana aja ya, kalau nggak mahal emang harganya. Berapa tuh Pak harganya Pak? Ini saya buka harga 39 juta. 39 juta. Kondisi keseluruhan masih banyak yang orinya ya Pak ya? Memang boleh bilang kalau dalam mesin semua masih orsinil. Kalau cat terus terang baru saya cat. Mm-mm. Karena kemarin kalau nggak saya cat orang nengok ke situ kok buluk mobil. Kaleng. Oke. Okay. Ya kan? AC-nya gimana Pak? Dingin nggak? AC dingin. AC dingin? Dingin, AC dingin. Siap. Ya. Pajaknya Pak seperti apa Pak? Pajak hidup. Pajaknya hidup? Pajak hidup. Oke. Okay. Ya. Pajak, pajak murah 800. 800 ribu? Ya. Itu yang super G ya, udah jadwal ada sedan tuh ya. Betul. Harga? 95. Harga 39 juta gitu. Bawa pulang ya Pak ya? Boleh, boleh ya. Oke, okay. Ya. Itu buat yang Kijang Super teman-teman. Ya, betul. Ini ada Panther lagi Pak, biru Pak. Nah, Panther Royal tuh namanya. Panther Royal. Nah, 96 yang 2,5. Yang 2500 cc-nya ya. Iya, betul. Oke, dia harganya seperti apa Pak? Kalau harga ini terus terang ini kan yang punya benar Pak RW depan tuh. Mm-hmm. Nama sendiri, cat baru. Mesin oke, kakek-kakek oke, hanya interior dalam tuh perlu perbaikan. Oke. Okay. Nah, AC kurang dingin. AC-nya kurang dingin. Kurang dingin. Ya gini aja nanti saya buka 47 terima dingin gitu. Mm-hmm. Kalau 45 keadaan begini gitu aja. Oh, okay. Gampang. Kalau pajak panjang enggak usah khawatir. Betul. Yang punya depan showroom saya nih Pak RW baru. Di sini baru. Ya Pak ya? Iya, iya, iya. Oke. Okay. Nah. Jadi teman-teman kalau Pak Haji mah kalau misalkan AC kurang dingin ya dibilang kurang dingin. Iya, betul. Untuk kondisi seperti ini apa adanya di 45 juta, ya. Tapi kalau kondisi AC udah dingin segala macam siap pakai 47 juta bawa pulang ya betul, Pak betul, ya. Betul. Oke. Pajaknya gimana Pak? Hidup enggak? Pajak hidup panjang. Pajak hidup panjang. Panjang. Oke, pajak per tahun berapa 1, Pak kira-kira? 1,2 itu masih. 1.200.000 ya. Iya, iya. Siap. Jadi Panther banyak tuh teman-teman. Betul, ada betul. 3 mobil tinggal pilih aja betul, ya Pak betul. Ya. Selain Panther, ini ada Kijang apa Pak yang warna biru Kijang Pak? Kijang Grand Extra. Oh, Grand Extra-nya ya. Tahun siap. 96. Tahun 96. Yang SGX ya. Yang SGX-nya? Iya. Oke. Okay. AC-nya single atau double, Pak? Double. Oh, AC-nya double? Kalau Grand itu udah AC double, mm-hmm. Ya kan? Udah power steering, power window, semua lengkap. Oke, okay, udah power steering betul, juga. Betul-betul. Yang 1,8 nih, yang SGX. Mm-hmm. Kalau kondisinya gimana, Pak? Kondisi siap pakai. Siap pakai? Oke, okay, siap pakai. Oke. Okay. Harganya, Pak, dilepas harga berapa, harga ini 43 juta masih nego. 43 juta masih bisa nego. Iya, tahun 96 ya. Mobil tinggal pakai ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, pajaknya Pak seperti apa, Pak? Pajak hidup juga. Pajak hidup pajak juga. Hidup, ya. Pajak per tahunnya kira-kira berapa, 800. Pak? 800. 800.000. Iya. Pokoknya Kijang Super dari 96 ke sini 800. Oke. Kalau yang 90 ke bawah 400. 400. Nah, kalau yang 1,8 2.000 ke atas 1,8. Kurang lebih begitu aja. Kurang lebihnya segitu ya. Ya. Betul, betul. Oke, 43 juta bawa pulang Kijang Grand, Grand mobil Extra. Tinggal pakai ya, Pak ya. Betul, betul, betul. Oke, masih banyak teman-teman selain Kijang Grand Extra, ini ada Kijang LGX. LGX ya, yang warna hijau ya, Pak ya. Iya, tahun 97. Siap. Kebetulan itu berapa bulan lalu beli dari kita juga, sudah balik nama. Iya. Yeah. Nama dia sudah ban baru, dalamnya pokoknya udah tinggal pakai kebetulan nih. Oh, ya tinggal kan? Pakai. Karena memang beli anaknya mau pakai, dia katanya mau cari Grand Extra yang antik. Siap. Ya kan. Okay. Itu harga nggak usah mahal-mahal, saya buka juga. Berapa tuh Pak? 55 juta aja. 55 LG, juta. Ya. Lihat di OLX berapa. Betul. Berapa buka, ya kan? Buka. Harganya masih di atas itu ya Pak ya? Iya, iya betul, betul. Oke, okay. Tipenya tipe LGX, LGX teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti beli mobil di sini, bosen nih kayak yang beli LGX, mau tukar lagi ke sini bisa ya Pak ya? Nah, insya Allah bisa ya. Oke, jadi nggak masalah tuh teman-teman. Kalau pajaknya sendiri gimana Pak? Pajak panjang, pajak panjang. Itu 900. 900-an ya? Ya. Oke, pajaknya panjang tuh teman-teman. Panjang, bulan 10. Bulan 10 ya? Iya, baru balik. Alamat Condet sini. Dekat. Alamatnya Condet? Iya. Siap. Kalau teman-teman mau mobil keluarga, bisa dipakai usaha dan murah, ada Espas ya Pak? Ada. Tahun berapa Pak Espasnya? Espasnya itu kalau nggak salah 2004. 2004. Yang jet Elastra. Siap. Mobil sih full orsinil, buluk aja ya. Mm-hmm. Dalamnya rapi, bodi masih kaleng ya. Oke. Okay. Nah, itu saya buka harga nggak usah mahal-mahal. Berapa, Pak? Itu 31 juta saja. 31 juta. Tahun 2004 ya. Tahunnya tahun 2004. Oke, okay. Tahunnya juga udah nggak terlalu tua juga nggak ya, Pak tua, ya. Tua itu kalau di leasing juga masih bisa. Di leasing masih tapi bisa. Sayang ya mending cash aja. Bener. Nggak beda-beda seberapa ya kan. Cashnya juga terjangkau. 31 juta bungkus ya, Pak ya. Bungkus ya. Oke, okay. AC-nya gimana, Pak? Dingin nggak?
saya terus terang nih mobil saya belum cek, baru datang kemarin. Yang penting nanti bicara di sini aja mau dingin atau bagaimana gitu aja. Oke. Karena semuanya kita belinya hanya beli lewat saya lewat layar aja. Betul. Cuma fisik surat ya alhamdulillah sih ya kan. Oke, yang penting surat-surat aman, aman ya Pak ya. Aman dulu ya kan, mesin juga udah cukup. Ngawi mungkin dibawa pulang ya Pak ya. Iya, iya. Oke. Tapi selain Futura, di sampingnya ada pick up lagi tuh Pak. Kijang. Kijang. Kijang kapsul. Siap. 2005. Tahunnya 2005. 2005. Mesin oke, sasis oke. Oke. Bodi lumayan juga, menang tahun juga. Menang tahun berapa Pak? 2005. 2005. Oke. Ya. Harganya berapa Pak? 49 juta. 49 terima juta. Terima pajaknya hidup ya. Pajak lagi proses hidup. Nih, ya. Oke, ya. Mobil tinggal pakai segitu ya, Pak ya. Di Kijang kapsul 2005. Siap. Ya. Nah, kalau Kijang kapsul pick up ada AC enggak sih, Pak? Ada yang enggak, tergantung. Mm-hmm. Tergantung ya. Nah, kalau ini standar. Yang ini standarnya standar, ya. Oke, harganya di bawah 50 juta, pajak dan kir hidup semua hidup, ya, Pak ya. Betul, betul. Oke, selain Kijang yang pick up, di sini masih banyak teman-teman. Ada Kijang buaya. Yang doyok. Belakang doyok. Doyok ya. Oh, doyok ya. Doyok Kijang Komando doyok namanya. Doyok tahun 84 pick up. Siap. Terus terang itu kalau bukan Bongmar mahal. Saya bangunnya udah habis puluhan juta. Oke. Okay. Ya, Bang mobil sekarang udah clear pajak semuanya hidup, catnya juga oke, bodinya juga kelihatan gambarnya kinclong ya. Kinclong bagus. Catnya 4 juta kemarin. Oh, oke. Okay. Nah, jadi itu saya bandrol itu kurang lebih 25 aja. Kalau Bang serius datang aja. Siap. Bahasa dagang ini saya nggak ngambil untung nih ya. Nah, ngurang-ngurangi parkir saya aja. Iya. Ganti baju. Soalnya ini pernah dipelihara juga ya Pak ya? Pernah, kemarin sudah laku. Tuker lagi yang mudaan. Oke. Okay. Katanya kenapa kok ini bensinnya di bawah jok. Iya. Jadi bau katanya anaknya. Karena memang mobil gini jok, tuh tangkinya di bawah jok di depan. Di bawah jok ya. Oke. Okay. Tapi mobil udah dicat, mobilnya juga bagus ya Pak ya? Pajaknya semua hidup. Ya. Karena hidup, kalau ya? Mobilnya tidak sehat, kira nggak lolos. Siap. Nah, 25 juta nego di showroom aja ya Pak ya? Nego di showroom aja. Oke. Okay. Nah, selain Kijang ini ada SS Pak. Colt SS yang merah. Yang merah ya? Betul. Merah. Tahun itu berapa Pak? Tahun 96. Tahun 96. Masih sudah double. Oke. Okay. Mesin oke. Okay. Siap. Bodi agak tebel jujur. Tapi daleman ya orisinil ya kan? Daleman ori ya Pak. Harga ya? Juga nggak mahal ini. Berapa Pak? 23 juta saja. 23 siapa cepet juta. Dapat? Siap. Nah, AC udah double ya? AC double ya. Bawaan dari barunya AC-nya. Oke. Okay. Nah, 23 okay. juta bungkus ya Pak ya? Iya. Siap. Satu lagi deh Pak. Ini Kijang apa di belakang Pak? Kapsul. Kijang mobil tinggal pakai teman-teman. Tinggal nyalon aja kok orang baru datang kemarin. Tuh. Siap, di salon di sini bisa ya Pak ya? Ya bisa juga. Bisa di kampung ya? Kita kan udah ada channel, bengkel cat punya. Oke. Okay. Bengkel AC punya, kerjasama semuanya. Betul. Oh detail pun kita udah ada channel juga, jadi nggak usah khawatir. Betul. Jadi oh, after ya. Salesnya juga nanti dibantu ya Pak betul, ya? Betul betul. Oke. Okay. Nah, seperti inilah update terbaru mobil-mobil di Marno Jaya Motor, teman-teman. Di awal tahun 2022 ini, buruan, jangan sampai keduluan sama orang lain. Dan mudah-mudahan mobil impian teman-teman cepat kebeli ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua sehat selalu. Dan terima kasih banyak, Pak Haji ya. Ya, sama-sama. Sampai bertemu lagi dan bye-bye. Ya. Oke.